Catat, tidak ada hari pahlawan kalau tidak ada 10 November. Tidak ada 10 November kalau tidak ada 22 Oktober. Tidak ada 22 Oktober kalau tidak ada kumpulnya para kiai. Jadi yang esensial adalah kiai itu. Luar biasa. Ini yang namanya kiai. Dan ini dibaca oleh semua pimpinan. Sejarawan membaca. Presiden membaca. Dari Presiden Soekarno, Soeharto, semua membaca. Tapi tidak ada yang... apa ya? Kalau orang Jawa bilang tidak ada yang... tidak ada yang apa? Tidak ada yang kesetrum, nggak ada. Kertek, nggak ada. Ya biasa, oh ya, oh ya. Begitu presidennya Bapak Haji Jokowi. Wah, ini hebat sekali. Kiai perang tanpa senjata, kok bisa menang? Gimana aslinya? Sejarahnya bagaimana? Diundanglah ketua NU. Pasal akhir, ya kebetulan gak saya. Ingin cerita bagaimana pas sejarahnya, ceritanya diceritakan semua. Presiden Jokowi juga manduk-manduk. Akhirnya Pak Said minta agar tanggal 22 Oktober diminta untuk terima kasih melanggengkan perjuangan santri, dijadikan hari santri. Presiden berjanji nanti saya akan undang. Diundanglah Menteri Agama, diundanglah Menteri Kebudayaan, diundanglah seluruh ormas. Ormas-ormas Islam diundang, semuanya sepakat. Kecuali satu. Siapa? Ya, tahu sendiri lah. Kecuali satu ya tetangganya. Kalau udah pesantren saja kecuali itu. Sepakat semua, akhirnya ditetapkan pada hari Kamis jam 2 siang di Masjid Istiqlal tanggal 22 Oktober tahun 2015 gitu, dijadikanlah resmi dalam lembaran negara, ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Oktober dijadikan Hari Santri Nasional. Ya Allah, malam yaskurinas, malam yaskurillah. Kalau tidak bersyukur kepada manusia, berarti tidak syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Presiden kita, Bapak Jokowi. Ya, kalau tanpa Presiden kita, santri apa sih? Hari murid tidak ada, hari mahasiswa tidak ada. Santri yang kedodoran. Ya Allah, santri sendalnya kiri semua. Enggak pakai celana dalam. Kok punya? Ya Allah, inilah luar biasa. Oleh karena itu, alhamdulillah, mari kita besarkan, kita ramaikan Hari Santri Nasional. Dalam rangkaiannya tidak harus pada tanggal 22, malam ini pun sampai setelahnya, bahkan nanti tanggal 16 di Cirebon, seluruh masyarakat, kiai dan mahasiswa akan memperingati Hari Santri plus memperingati Hari Ulang Tahun TNI. Saya minta Hari Ulang Tahun TNI itu baru kali ini santri kiai memperingati Hari Ulang Tahun TNI. Kenapa? Kita harus tahu yang namanya TNI dari kita. Cikal bakal TNI itu dari Hizbullah, dari kita. Kita selama ini nggak tahu TNI peringatan sendiri, Polri sendiri, kita nggak tahu. Sekarang sadarlah wahai bangsa bahwa TNI dari kita, milik kita. Kalau bukan kita, karena kekuatan Indonesia tinggal tiga. Satu TNI, dua Polri, tiga kiai. Tidak ada. Tidak. Betul. Siapa yang ngotot NKRI harga mati? Siapa? Kiai, NU, santri, harga mati, sampai mati, tidak mati-mati, kan gitu. Makanya alhamdulillah, udah setahun setengah ini, Bapak Panglima, Bapak Kapolri, dan kebetulan yang dipilih dari pesantren itu saya, itu keliling se-Indonesia. Tapi belum sampai ke sini, ke Riau sudah, waktu ada kebakaran hutan, saya juga ke sana, ada Pak Lima Kapolri, terus ke seluruh pesantren, tunjukkan kebersamaan TNI, Polri, dan santri untuk memperkokoh NKRI yang sedang dirongrong.